Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan kali ini saya mau melaporkan situasi terkini dari Jakarta Internasional menjelang kumpul bareng Anies Baswedan teman-teman. Dan ini saya berada di depan pintu Ram Barat, dan ini masih terus banyak warga yang berdatangan untuk melihat situasi di JIS ini. Mungkin rata-rata mereka itu penasaran, nah teman-teman. Cuman ini kita belum dapat izin untuk masuk. Sama, Pak. Ya, dari mana, Bu? Bekasi. Nah, ini jauh-jauh udah datang dari Bekasi ke JIS. Ya, survei dulu, Mas. Nah, ini rata-rata mereka kan mungkin mau datang, Pak, pakai rombongan kan. Mau konvoi kita besok. Nah, ini mau berangkat jam berapa dari Bekasi, Bu? Tuh, mau datang jam 3 ke JIS beserta rombongan. Oh, penginapan ya. Kalau di sekitaran sini kayaknya terdekat mungkin Sunter kali penginapan mah ya. Kalau kawasan sini kayaknya nggak ada tempat penginapan. Kalau nggak Sunter atau kalau nggak Kemayoran, ya itu penginapan terdekat. Kasih, Bu. Iya. Nah, ini di Ram Barat sudah banyak tenda mungkin buat registrasi teman-teman ya. Besok kita akan penuhi kawasan di sini teman-teman. Dan ini di bagian Ram Barat di sini juga mungkin tersedia ini kayak panggung. Apakah nantinya bakal ada live musik di sini teman-teman? Untuk menghibur kita yang berada di luaran, dan buat kalian pokoknya yang dapat tiket, nggak dapat tiket, pokoknya datang saja teman-teman. Ini posisi di Ram Barat, ini ada panggungnya nih. Dan ini masih banyak persiapan-persiapan yang belum dipasang teman-teman. Ini suasana di Ram Barat, dan di ujung situ juga ada tenda-tenda yang sudah didirikan mungkin untuk tenaga keamanan atau apa ya nantinya teman-teman. Dan saya yakin nanti sore itu sudah mulai terlihat banyak yang datang lah ke sini. Nanti sore kita akan update lagi lokasi JIS ini ya, untuk persiapan kumpul bareng Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Ini pukul 10 pagi teman-teman. Dan ini nanti buat kalian yang membutuhkan toilet, mungkin nanti ada di sebelah kirinya Ram Barat ini. Ini disediakan toilet portable teman-teman. Boleh nggak apa-apa? Ya, soalnya kan banyak teman-teman yang bingung. Oh, ini pintu barat, jadi besok kalau untuk pintu. Oke, pokoknya jadi intinya kita yang dapat tiket atau nggak dapat tiket datang saja gitu intinya begitu ya. Silakan datang. Jadi kalian jangan ragu, buat kalian yang tidak memiliki tiket untuk tidak datang ke sini itu tidak ada alasannya, dan semuanya akan dilayani dan akan diterima di JIS ini teman-teman. Buat kalian nanti yang nggak bisa masuk ya, kita bisa di samping Ram Barat ini untuk berkumpul. Ini nanti apa, Pak? Pak, ini berapa? Musik. Jadi ada hiburan. Dan kalau bisa nggak bisa masuk duluan, kita tinggal di sana. Oh gitu. Nah, ini buat teman-teman nanti kalau umpamanya kita nggak dapet tempat di dalam, nah di sini juga disediakan nantinya bakal ada hiburan teman-teman. Jadi
silakan datang, ramaikan, penuhi JIS teman-teman. Dan ini masih ada persiapan pemasangan. Pemasangan apa? Perlengkapan ya. Nah, ini dia di sini juga disediakan toilet ya. Di depan situ sama di bagian dalam teman-teman. Ini sudah mulai banyak yang pada berdatangan dan mereka rata-rata mau survei ataupun pengen tahu keadaan di lokasi ini teman-teman. Which is ya, ini baru di bagian rambaran, nanti kita akan lihat coba ke bagian selatan. Insya Allah nanti sore kita akan datang lagi ke sini ya teman-teman. Kita akan pindah ke bagian selatan kayaknya nih nanti. Dari mana Bu? Dari Bukit Duri Pak. Oh, nih dari Bukit Duri, ibunya udah datang ke JIS ya Bu. Enggak survei. Ah iya. Kebanyakan begitu, survei lokasi iya. Dulu ya. Biar enggak iya. Masuk. Jadi nanti kita yang enggak dapat tiket bisa di bagian Ram Barat. Iya, yang ke bagian tempat duduk istilahnya kita bisa menyaksikan hiburan juga di panggung. Langsung masuk ke hiburan. Enggak pakai tiket enggak apa-apa. Iya. Katanya sih begitu. Kita bebas-bebas saja. Itu kan bisa-bisa dari orang sebelah sana bilang begitu. Iya. Nah, ini gue pengen tanya-tanya nih sama ibu, Bu. Bu. Boleh tanya-tanya? Datang dari mana nih, Bu? Saya. Iya. Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta mana? Jakarta Timur. Oh, ini dari Jakarta Timur, mereka sudah mampir ke JIS ya teman, survei lokasi. Tadi mereka banyak kan nih survei lokasi ya Bu. Ya, kira-kira datang besok mau sama rombongan atau sama keluarga? Sama keluarga dan rombongan. Masya Allah. Siap ya Bu, bisa ramaikan JIS besok ya Bu. Siap-siap ya. Siap-siap. Dan insya Allah tempat ini akan semakin ramai semakin sore nih teman-teman. Bang, boleh nanya apa? Kenapa? Boleh nanya-nanya nggak, Bang? Nanya apa? Seputaran ini aja. Kita nggak tahu, kita dari Palembang. Oh, ya justru saya cuma tanya, Abang dari Palembang gitu ini, iya. Dari luar daerah kan? Iya. Cuma mau datang jam berapa? Kayak gitu doang, nggak nanya detail nggak? Oh, boleh. Gitu. Buat YouTube nanti bisa. Ini gitu ya. Ya. Nah, ini saya bertemu dengan Abang siapa, Bang, namanya, Bang? Renal. Iya. Dari mana, Bang? Dari Palembang. Tuh, kapan datang sampai ke Jakarta, Bang? Sampai Jakarta jam berapa ya, jam 7. Pakai bus apa mobil pribadi? Mobil pribadi. Masya Allah, dari Palembang nih sudah sampai ke JIS dengan menggunakan mobil pribadi dengan keluarga apa gimana? Dengan keluarga, Masya Allah, siap untuk melihat berkumpul bareng dengan Pak Anies ya, Pak? Benar ya. Masya Allah, ya ini jauh-jauh dari Palembang sudah sampai ke JIS teman-teman. Ayo yang dekat-dekat besok jangan lupa ramaikan JIS ya. Terima kasih. Satu ya, jangan lupa ya. Nah, siap-siap satu ya. Anies Baswedan ya, presiden kita 2024. Oke. Amin, Pak. Amin. Amin ya. Oke. Mari, Pak, lanjutkan. Iya, iya. Masya Allah, ini dari Palembang sudah sampai ke Jakarta. Oh, Inter. Banyu Asin ini. Nih, dari Banyu Asin. Banyu Asin. Oh, Banyu Asin. Iya. Berapa jam perjalanan dari sana ke sini? Sejam setengah. Oh, dari Palembang. Iya. Sudah sehari semalam. 6 jam. Dari Palembang sampai ke Bakauheni 6 jam. Oh, gitu. Iya, berang. 2 jam, 8 jam sampai 10 jam. Jam lagi jadi 8 jam. Total 8 jam ya teman-teman ini. Masya Allah, mereka jauh-jauh udah datang untuk menyongsong perubahan atau kumpul bareng Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar di Jakarta International Stadium. Siapkan dirimu, siapkan energimu untuk menyambut perubahan.
Bu, boleh nanya dikit, Ibu dari datang dari mana? Saya dari Makassar. Ah, ini saya mau wawancara aja nih yang udah datang absen ke sini boleh. Halo, Bu. Salam perubahan. Siap. Ini datang jauh-jauh dari Makassar, Bu. Kapan ya datang ke Jakarta? Sudah 2 minggu. Oh, udah 2 minggu ya persiapan di Jakarta ya. Nih ibunya ini dari Makassar dan dia sudah 2 minggu di Jakarta. Siap datang ke acara kumpul bareng Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Relawan Amin Makassar. Nah, ini dia relawan Amin Makassar ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 14 kita sama-sama memilih perubahan. Amin. Terima kasih dengan Ibu siapa, Bu? Iva. Salam-salam buat Makassar. Salam buat Makassar. Makassar untuk Anies. Siap. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Mari. Dan ini yakin nanti semakin sore, Pak, bakal semakin banyak yang sampai ke di sini, teman-teman. Masya Allah. Dan besok tempat ini akan disteril. Kita nggak bisa parkir di sebelah sini ya. Nah, ini kita akan lihat persiapan di bagian depan. Ini sudah mulai berasa ya, pemasangan-pemasangan banner di sekitaran JIS, teman-teman. Gapnas Amin menang. Dan di sini mulai banyak spanduk-spanduk yang terpasang ya, teman-teman. Ini di bagian Meram Barat. Dan saat ini saya sedang berada di kolong bagian Meram Barat. Untuk kolongnya ini, kalian bisalah neduh-neduh di sini. Dan ini sudah penuh dipasangi banner daripada calon anggota legislatif. Ini Ahmad Sahroni paling dominan di sini. Dan nanti di sini juga ada buat kayak kesehatan, kemungkinan di sini ada tendanya. Dan ini juga dipasang layar lebar, teman-teman, di pertigaan persis di kolong Meram Barat. Nah, nanti kita akan jalan ke depan. Ini kayaknya ramai banget itu yang sebelah situ, teman-teman. Nah, di sini nih akan dipasang layar ya untuk menonton Mbak Bubet kita yang nggak bisa masuk, takutnya nggak bisa masuk, teman-teman. Bentar ya, akan saya zoom terlebih dahulu. Nah, ini ya di samping Meram Barat kolong. Nah, buat kalian yang mungkin besok apa nanti takutnya gerimis atau apa, kalian bisa neduh di sini, teman-teman. Di kolong Meram Barat ya. Nah, nih udah ada anak Priok, anak Abah Amin tuh di atas. Udah ramai banget, teman-teman. Nanti sore mungkin kita akan balik lagi ke sini nih. Karena ini masih cukup siang, jam 10-an lah. Wah, itu. Ini di pintu selatan kembali ramai. Ini sudah mulai terasa banget. Nah, ini adalah posisi pintu selatan ya, teman-teman. Ini pintu selatan. Ini pintu selatan. Dan ini ada banner lawan kecurangan. Anak Priok, anak Abah Amin. Nah, ini bisa teman-teman saksikan ya. Ini di bagian selatan jauh lebih banyak yang
berdatangan teman-teman. Ini di bagian pintu selatan, Bu. Mulai terjadi keramaian pada pagi hari ini, teman-teman. Ini hari Jumat ya. Insyaallah nanti sore kita akan live dari di sini untuk melihat perkembangan terbaru dari seputaran Jakarta International Stadium, teman-teman. Makasih Bang Faiz, makasih. Dan saat ini saya sedang berada di pintu selatan dan di sini tuh udah semakin ramai teman-teman, dan mereka rata-rata datang ke sini tuh untuk survei tempat, lokasi tempat parkir juga ya. Jadi untuk ketentuan tempat parkir nih kita juga belum paham. Dan seperti inilah situasinya. Modal sendiri. Mantap. Apa sih Bang harapannya, apa sih Bang? Maunya sih perubahan untuk bangsa Indonesia. Amin. Jangan ada yang pada tawuran anak-anak mudanya. Betul. Siap. Jangan ada yang suka pada warga ini ribut. Cara perubahan, cara lebih baik sebenarnya. Iya betul. Di mana YouTube-nya Pak? Channelnya Undak Unduk. Hah? Undak Unduk. Undak Unduk. Undak Unduk. Iya. Undak Unduk. No. Itu besar seperti bulan. Dan masya Allah ini sudah mulai rame, yang jualan juga mendapatkan berkah dari keramaian ini teman-teman. Jadi besok utamakan datang dan masuk dari Rambara teman-teman. Ini banyak yang bikin video dan juga foto-foto ya. Selamat bertemu lagi nanti sore.